أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okey, pakaian ihram. Okey, pakaian ihram. Laki-laki, dua helai. Sekurang-kurang dua helai kain lepas yang tidak bercantum, berjahit. Kan? Persiapan dia. Dua helai kain lepas. Okey, yang tidak bercantum dan berjahit. Mana tidak bersarung. Pasal kita, jahit tepi tak apa. Kain ihram standard size. Okey? Standard size. Saya pendek. Kalau pakai standard size, gulung tebal jadi big bumper kat depan. Langgar orang pada perut pula buncit. Dua kali big bumper. Gedegang, gedegung, gedegang, gedegung. Betul tak? Jadi saya pun gunting. 5 inci saya buang. 5 inci. Kalau tak jahit, gugur bulu tu. Makin lama makin pendek. Lama-lama jadi Hawaii saya. Jadi jahit tepi itu tak ada masalah. Okey. Itu yang kata tidak bercantum jahit mana bersarung. Takut disarung. Itu pun selama tidak sarung tak apa. Sekurang-kurang dua. Sebab apa saya kata kurang-kurang? Pernah satu masa 2006 ke 2005. Musim sejuk di Mekah. Pergi Mekah sampai di Arafah sejuk. Tabung haji supply satu kain selimut pula selai seorang. Okey. Jemaah pun tanya, macam mana nak pakai tiga, kita belajar dua je. Ya kan? Dua lah je ke belajar? Dua lah kain, lepas. Tiba-tiba tiga. Dah confused. Sebab tu saya kata, sekurang-kurang dua. Nak pakai 10 pun boleh. Betul tak? Tiga pakai kat bawah, 7 sangkut kat bawah, bongkok belakang pergi haji kan? Tak masalah. Cuma yang penting, kain ihram pun ada satu lagi sekarang ini, nipis. Jadi kita belajar dua lah. Padahalnya tidak mesti dua. Okey? Lebih tak apa. Jangan kurangnya. Jadi yang saya tadi, tengok semalam, saya kata ke isteri saya, kain syarikat ni kita buat, saya buat selimut atas. Yang pakai bawah tu, aurat laki-laki antara pusat dengan lutut. Terbayang kulit tak sah tawaf. Bukan main-main punya. Saya pernah tegur perempuan, pakai tudung, nipis nampak telinga ni. Mentah-mentah telinga dia putih. Kata, Jah, telinga tu nampak tawaf tidak sah. Tak sempurna untuk aurat kan? Selain untuk menutup aurat antara pusat dengan lutut dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki ma baina surrati war rukbatain, kata Nabi, antara pusat dengan lutut dalam mazhab Syafi'i termasuk pusat dan lututnya. Tak gitu. Mazhab lain ada tak masuk batu sempadan. Lutut tak apa, pusat tak apa. Ma baina je, antara je. Ada satu pandangan lagi dalam mazhab lain kata, ma baina ni kemaluan. Mana tu, pakai seluar dalam, tak apa. Jadi tuan-tuan tengok. Apa nama ni, dulu ada apa? Jejak Rasul. Jejak Rasul saya, Jejak Rasul satu saya beli. Apa ni, dia punya VCR tu. Video tu. Pasal Jejak Rasul satu best. Yang kedua best lagi. Masuk yang ketiga dia jadi National Geographic. Di Afrika orang sepakat, orang semaya pakai seluar pendek. Sebab mazhab dia tak masuk pusat, tak masuk lutut. Tuan-tuan pergi Mekah jumpa Arab Mesir je. Pakai ke ihram, jujur bawah pusat. Pusat dah dalam. Dalam kan? Jangan perlu, pusat dalam kan? Ha? Pasal mazhab dia tak masuk pusat, tak masuk lutut. Selain lagi dibuat selendang. Yang antara pusat dengan lutut dipanggil izar. Kain bawah tu. Yang selendang dipanggil ridak. Bahasa Arabnya. Okey. Golai. Sunat berwarna putih. Bukan wajib. Tapi dalam pasaran tak ada orang jual kain ihram warna lain daripada putih. Macam telekung wanita dulu di Asia ni, orang Asia dia kata dia sunat pakai putih wanita, pada terkhilaf lah. Dulu tak ada warna lain, sekarang ni macam-macam warna ada. Ya kan? Multicolor, sikit lagi saya rasa atas kepala hitam, bawah ni putih sikit, sini kelabu, kan? Tone color tu. Telekung wanita.
Satu masa dulu dia beli telekung kat Mekah. Ada gelik-gelik-gelik. Kita semua kat belakang dia begini, mata kita. Masih tak apa yang saya sedih, ada dulu pakai bunga tebuk lubang tu. Lubang-lubang. Kalau nampak kulit, kan tidak sah solat. Dulu biasanya orang pergi ke Sumatera, pergi ke Padang Panjang. Di Sumatera Barat, ada jual kain lekung macam tu. Pergi ke masjid, kan seronok. Memang macam, kat mana beli? Husband I pergi ke Sumatera, kan? Takbir Allah, tung, kembang punggung. Sunat berwarna putih, warna lain tak apa. Sebab tu kalau terpaksa tak apa, tapi pakai putih lah. Ada putih kan. Laki bini tak boleh pergi sama-sama ke Mekah pasal anak kecil. Nak tunggu anak besar, tak sempat besar, tubik yang baru pula. Macam saya dulu kan. Dulu saya janji dengan kawan saya nak pergi bawa keluarga duduk di PD katakanlah. Janji nanti tunggu anak saya besar. Anak saya besar, anak dia pula kecil. Ya kan, saya ada 10, dia ada 10, 20 tahun tak boleh pergi. Kalau tunggu tu kan. Jadi suami isteri tak pergi, tak boleh pergi. Abang pergi 2 tahun ni, tahun depan ayah pergi. Ayah jaga anak, tahun depan abang jaga anak. Dah besar sikit. Okey. Isteri pun besar. Abang jangan lupa doakan ayam tu. Ayah nak pergi tahun depan ni. InsyaAllah. Kena ingat ayam tu. InsyaAllah. Ya kan. Ayah pun risau juga. Inilah bang. Abang pakai kain ihram, pakai kain batik ayang. Kain batik panjang kan? Takut terlupa kan? Dia pakai batik, ingatlah ke bini. Kan? Sah haji tak ada masalah apa, cuma tak dapat sunat. Tapi gila lah. Seorang pakai batik. Okay. Wanita pula senang. Menutup semua badan kecuali muka dan tapak tangan. Pergelangan tangan. Dah cukup. Zaman dulu tu lain. Dulu perempuan berjalan zaman dulu, kalau tak ada telekung solat, tak solat dia. Ya kan? Telekung solat ni siapa bawa? Berjalan tak bawa dulu. Singgah di masjid, masjid kunci pakai rantai. Buka hari Jumaat je. Kalau kita pergi outstation lah kan? Jadi, orang kundian sekarang barulah pakai baju, tutup kat sini. Dulu ustazah pun nampak lengan. Nyam-nyam-nyam ceramah, gong sini, nampak gelak kercaing. Sekarang Alhamdulillah, sekarang dah tak patient. Dulu patient. Pernah? Mana dulu nak tutup-tutup rambut? Okey, tidak ketat, terbuka seperti dalam ihram. Jangan ketat. Seperti kita dalam semayang, tu, kain semayang. Sebab tu kain semayang tu, perempuan jangan beli kain lekra. Tiup dangi rapat, gitu. Nabi kata di akhir zaman ni ada dua kumpulan umat aku yang tidak akan bau surga. Pertama, orang yang ada cambuk seperti ekor kuda memukul manusia suka hati. Mana ada kuasa zalim pada orang. Kita sebut ada kuasa, nampak PM tak? Tak mesti PM. Ketua JKK pun serupa juga. Tahu tak? JKK tu patut dia rekomen semua. Kat kampung ni rekomen baja free. Subsidi baja, dia bagi geng dia je. Kalau baju kala serupa pun dapat, kala tak serupa tak dapat. Nah, tu zalim juga tu. Kan? Pasal hak semua orang tu. Yang kedua, perempuan berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tetapi telanjang. Rambutnya tinggi macam punuk unta, jalan berlenggak-lenggok. Ni, kalau zaman dulu sanggup meter horn. Zaman dulu jalan ke kaltak, zaman sekarang pakai tudung pun ada buat sanggup palsu. Saya pergi pegang kat kedai, sanggup palsu. Maaf dek, pegang. Ya kan, tanya dek, ini rambut ke apa? Dok, kain perca je. Saya nakal. Masuk pergi. Umar kata, gimana nyelonok? Aku nak tengok tudung ni. Kak pegang atas bonjol tu. Lembek. Tanya budak. Luar ni rambut kan tidak? Pasal kalau rambut pun sambung. Rambut palsu haram. Wallahu'alam. Cukup setakat tu pasal kita belajar haji kan? Sambil lalu je. Warna yang tidak menyolok mata atau menampakkan susuk tubuh. Sebab tu perempuan, setengah ulama
tidak sure kan pakai putih. Pasal putih dia nampak body. Ni jemaah haji wanita, bukan daripada Malaysia. Pakai seluar putih, t-shirt putih, tudung putih. Tudung singkat atas punggung. Pakai seluar punggung besar. Jalan berdebar, berdebung, berdebar, berdebung. Tengah saing lagi. Degar, degung, degar, degung, degar. Arab belakang, haram, 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 haram. Aduh. Boleh dilakukan di mana-mana saja ni. Pakai ihram ni. Boleh buat di mana-mana saja. Syarat sebelum niat ihram. Ada orang tanya saya, ustaz, kalau kita pakai lepas niat macam mana? Saya kata ginilah mudah. Awak nak semayang, pergi ambil semayang. Kan, tak pakai kain, Allahu Akbar. Baru pakai kain. Gitulah lebih kurang. Dua lelaki ni tak apa, saya ada video. Nanti kita tunjuk video yang ni. Cara pakai ni. Ini slipper je nak cerita sikit. Slipper ni berlaku khilaf, kita ada putus dalam muzakarah, ambil pendapat yang paling kuat. Iaitu pertama, mesti nampak 5 hujung jari. Tak nampak jari tak apa, ada slipper di Arab dia tutup, tapi hujung jari ni nampak. Nampak kelima-lima hujung jari. Berhati-hati di jalan raya, kerana banyak selipar di pasaran, nampak 3 saja. Ibu jari tak nampak, kelingking tak nampak. Jari tengah 3 je nampak. Saya ada pengalaman waktu saya bertugas di Kelana Jaya. Terakhir saya bertugas di Kelana Jaya tahun 2016. 2017 tak? Tak bertugas dah. Dah tua dah, tak laku. Dia kesian kat saya tu je. Saya jumpa pak cik pakai selipar dan nak lapor diri ni. Yang terbang terus ke Mekah, kan pakai ihram daripada rumah. Pergi, lalu tanya, assalamualaikum, assalamualaikum, apa khabar? Ya, cik daripada mana? Sembang dulu kat lain, jangan terus tanya. Cerita-cerita, oh, tengok kaki. Cantik selipar ni. Oh, anak bagi, dia kata. Tapi, tak sesuai nak pakai ihram. Pasal apa? Cari nampak 3 je. Allah. Selipar ada tapi dalam beg dah masuk dalam. Dah check in dah. Nak buat apa? Jadi mau tak mau, kesian kat dia. Saya pun panggil belakang bagi, minta tolong sikit boleh. Tolong. Bagi duit, tolong beli selipar Jepun. Bawah tu ada apa ni, kedai koperasi. Pergi selipar Jepun. Pakcik tukar lah pakai selipar ni. Selipar tu masuk beg dulu. Sampai Mekah dah tahallul, baru pakai. Pasal nak bagi, terlupa yang mengaji ni. Tak tahulah dia mengaji ke tidak. Ya kan? 2005 saya bawa jemaah pergi, yang pergi last minute call je. 2015. Saya pun tengah bertugas di Kelana Jaya, tak berhaji travel, telefon ustaz, tolong hantar pasport. Tengoklah rezeki nak pergi macam tu je. Pergilah saya sampai-sampai semak tu jemaah ni. Cerita-cerita kebanyakan tak kursus. Jadi pakai selipar, macam-macam selipar. Saya tak apa lagi, belilah sekejap tu, bawa dia di kedai koperasi je ada tukar. Habis selipar di kedai koperasi. Jemaah akhir dah koperasi pun mungkin tak ada stok baru lah, ada orang nak habis dah kan. Oh, jadi tu nak cerita pengalamannya. Jadi nampak kelima-lima hujung jari. Beli kat kedai tu, dia tengok dah, kita boleh tengok dah. Saya selipar dalam ihram saya ni, hampir semua macam selipar Jepun. Kalau tak selipar Jepun pun, macam selipar Jepun. Tak ada pertikaian apa-apa. Kemudian nampak tumit kat belakang. Oleh sebab tu kasut tabligh tu tak boleh pakai. Kan ada kasut daripada getah, daripada kulit. Yang belakang tu tutup. Depan nampak. Tumit mesti kena nampak. Okay. Dan kalau tinggi tak lebih, buku lali. Okay. Selipar ni boleh. Pasal depan nampak, belakang nampak. Tu je. Dia punya nilai, dia punya apa ni, ukuran dia. Ini pun boleh pasal belakang nampak, depan nampak, tali dia jangan lepas atas buku lali. Okey. Yang tak boleh yang ni. Ha, tu tak boleh. Semua selipar saya ambil tu. Nak ambil gambar selipar orang apa pasal? Jadi selipar yang terakhir yang tak boleh tu, saya tersalahlah satu kali. Nak buat umrah, naik bas, naik van, pergi sampai ke Tanaim. Sebelum masuk masjid, oh masa tengok, eh, awak tak tukar pakai selipar ni. Oh, terlupa. Tak apa.
Macam mana saya buat? Saya pergi niat, balik nak pakai, saya pijak rata tu. Pak, lipat pijak. Kan? Nampak dia, suruh nampak tumit tu, bukan. Tak ada masalah. Tu kena tahu, tu je. Okey. Ada juga yang saya tak tegur. Seorang korporat, orang Malaysia, kebetulan pergi umrah, satu kapal terbang dengan saya, toke syarikat yang pergi ni kawan baik dia, dia nak kerja oil and gas, lama di negeri Arab, dah jadi Arab. Tak tahu masalah apa. Masalah ikut dan. Pakai slipper yang macam ni. Bercerita dengan dia, saya dengar gaya ni, oh ini pandai ni, cerita tu, cerita ni dengan orang, saya sengih je lah. Jadi jemaah tanya saya, ustaz, tu dia pakai, biarlah dia pandai. Kan? Kalau dia tak pandai, saya boleh beritahu. Kalau dia pandai, kita beritahu, marah kat kita sekarang. Ya kan? Mana dalil, mana kitab? Oh, kan payah. Tu satu masa saya pergi ke Mekah, orang tabu haji, pegawai tabu haji beritahu saya, ustaz, bahawa ni kesian, ustazah kita kena soal di Madinah. Tengah mengajar, bab masuk bab niat ihram, bab miqat, okey, boleh niat sebelum sampai miqat. Tidak mesti di miqat. Kata ustazah. Mana kalau puan-puan yang azur, yang uzur apa semua ni, niat sekarang atas bas. Lepas tu bab gerak, tak usah turun. Tak ada masalah, boleh. Tanya dia orang, ustazah pakai kitab mana? Wow. Mana dia nak ingat serta-merta. Saya sampai-sampai tabung haji, beritahu ustazah ni. Ya ke? Oh. Saya pun pergi kedai kitab. Beli kitab. Nama buku saya beli, Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah, karangan Imam Nawawi. Saya pun cari, niat di miqat atau sebelumnya, bahasa Arab. Saya pap tanda situ. Siapa datang tanya saya tunjuk ni kitab, awak baca sendiri. Jangan suruh saya terjemah. Dah dia pandai kan? Bacalah faham sendiri. Kebetulan tak ada yang tanya. Sampai sekarang kitab tu ada. Ya kan? Lepas tu Dr. Zulkifli Al-Bakri terjemah buku tu ke dalam bahasa Malaysia. Sekarang ni ada dalam bahasa Malaysia. Okey. Wanita senang. Tutup semua. Baju kurung telekung labuh. Baju kurung telekung mini. Baju kurung seluar. Jubah seluar telekung mini. Habis semua ada. Maxi pun ada. Kalau maxi stamp itu tunggul untuk nak buat kahwin pokok getah. Itu ada maxi stamp. Okey. Boleh semua. Okey. Ini isteri saya, anak saya. Nak pakai putih juga boleh saya. Mesti baju kurung kat dalam warna gelap. Kan? Okey, tak apa. Habis bab pakaian ihram. Ada soalan? Apa dia? Saya nak tunjuk video. Video tu boleh tengok kat rumah pun. Sebab apa pengalaman saya buat video tu, pasal waktu dulu saya ngajar, saya demonstrate dan pakai sama-sama. Orang laki-laki ni dia punya degil, ego sebenarnya. Tak bawa, separuh tak sampai bawa ke ihram. Jadi saya dah tersengih seorang-seorang. Tuan-tuan tengok besok waktu praktikal, saya tengah panas seorang-seorang, anak muda tengah teduh sini. Tak turun, dia tengah panas. Mari jom kita buat sama-sama. Dia sengih, ustaz dah buat, saya dah kesini je lah. Jadi tu yang malah nak buat tu. Okey, tapi waktu pergi kursus haji intensif mesti kena bawa pasal dia buat dia musyrik. Lepas tu pergi kursus haji perdana kita nak suruh real, kita suruh buka. Tapi seluar dalam tak cek lah. Pakai seluar dalam tak, tak tanya. Jelasnya pakai ihram tu tak ada baju lain nampak. Ini laki-laki. Terpaksa lah, kena buat. Kalau tidak tak buat dia. Jadi saya pun buat video, balik berlatihlah sendiri. Sebab pengalaman saya, pakai ihram, mula-mula saya pergi, pakai ihram, hampir kena tinggal di bas. Lilik-lilik dah apa semua, tak selesa. Buka balik. Yalah kita tak pakai seluar dalam. Tak selesa, hampir kena tinggal di bas. Maknanya kena berlatih di sini lagi. Okey, tahun lepas, ada jemaah yang nak pergi haji. Nak belajar pakai ihram, kata belajar dia dulu. Adalah seorang hamba Allah ni, kawan, dia dah pergi haji lama. Tolong ajar dia. Dia pun hantar gambar kat saya. Pakai ihtimat terbalik. Orang buka bahu ni, dia buka bahu sebelah sini. Ya kan? Jadi berlatih. Okay. Saya tujuan saya buat video tu supaya boleh berlatih di rumah. Okay? Pasang, berlatih. So, kita tengok video sikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, pagi ini atau pada hari ini kita akan tunjuk cara bagaimana untuk memakai ihram. Salah satu larangan semasa dalam mengerjakan haji atau umrah ialah tentang pakaian. Oleh sebab itu, pakaian mesti sesuai dengan yang diatur oleh agama. Orang perempuan, seluruh badan kena tutup, wajib tutup. Bila-bila masa saja, kecuali muka dan tangan. Jadi orang perempuan ni senang. Cuma dalam ibadah haji, ibadah umrah, yang aurat kena jaga betul-betul ialah ketika tawaf. Sebab kalau ketika tawaf terbuka aurat, tawafnya tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, sa'i tidak sah. Kalau sa'i tidak sah, maka dia tidak dapat haji dan dia juga tidak dapat umrah. Oleh sebab itu, kena jaga betul-betul. Jadi perempuan mudah pakaian ihram dia, seluruh badan dia tutup, kecuali muka dan tangan. Okey. Muka memang dilarang untuk ditutup. Oleh sebab itu, ada tiga kawasan yang perlu dia jaga. Pertama, dagu. Dalam mazhab kita Syafi'i, muka, dikatakan muka, daripada gigi rambut atas sampai ke hujung dagu bawah. Anak tengah kanan ke hujung anak tengah kiri. Kawasan itu muka. Terlepas bawah dagu bermakna sudah terbuka aurat. Oleh sebab itu, dagu kena jaga. Yang paling mudah perempuan bak muka ni, pakai saja telkung solat, selesai masalah insyaAllah. Okay. Yang kedua, tangan. Yang boleh dibuka, tangan sampai pergelangan tangan. Kalau tersinsing sampai ke bawah, nampak lengan macam ini, itu sudah buka terbuka aurat. Dan itu batal tawafnya. Pusingan tersebut. Oleh sebab itu, cara yang paling mudah untuk mengawal, perempuan elok pakai sarung tangan yang tebal, sarung tangan mak rempit kalau saya. Ini ada sarung tangan yang saya tunjuk kat sini. Ini sarung tangan yang tebal dan panjang. Daripada sini, boleh sampai ke bawah sini. Dan dia ni ada kuat gripnya itu, jadi tak mudah tersinsing ke bawah. Itu perlu kita pakai sarung tangan ni, perempuan. Yang kedua, kaki. Kaki juga perlu pakai stoking yang tebal. Supaya dia tidak mudah tembus dan tidak mudah nampak kaki. Kalau kadang-kadang stoking perempuan yang ada dalam pasaran ni, stoking untuk kecantikan tu nampak warna atau nampak kulit kaki dan itu tidak memenuhi syarat menutup auratnya. Itu perempuan senang. Bagi laki-laki pula, tidak boleh pakai berjahit dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada umumnya laki-laki, pertama saya tunjuk selipar lah dulu. Selipar sekurang-kurangnya orang laki-laki mesti kena nampak semua hujung jari dan juga tumit. Tidak boleh melepasi buku lali. Bermakna kalau kita tunjuk sekarang, saya pakai selipar ni, semua hujung jari nampak. Sekurang-kurang hujung jari, kelima-lima jari. Kebanyakan sandal atau selipar orang lelaki ni nampak tiga jari saja yang saya nampak. Kebanyakan saya jumpa. Oleh sebab itu kena kawal. Yang kedua, tumit mesti nampak. Kasut yang ada tali, tidak masalah asalkan nampak hujung, nampak tumit. Itu dari segi kasut. Dari segi kasut orang lelaki. Kemudian, selain pada itu, laki-laki juga sekurang-kurang memakai dua helai kain. Kain ihram, dua helai kain ihram yang tidak bercantum dan berjahit dan disarungkan. Tidak boleh. Macam kain sarung. Kan kain sarung ni, kalau dia bercantum gini macam berjahit, jadi dia sarung, kita pakai, kita sarungkan, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau kita tidak sarungkan, contohnya kita dalam ihram nak pergi bilik air, pakai kain sarung, kita lipat saja, itu tidak masalah. Sekurang-kurang dua helai, satu helai pakai untuk menutup aurat di bawah, satu helai itu untuk selendang di atas. Itu sekurang-kurang. Kalau musim sejuk kita nak pakai tiga, empat helai pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dua helai tadi. Satu helai ke atas, satu helai di bawah. Okay. Kemudian, alat. Ini tali pinggang. Tali pinggang ini sebagai alat untuk mengemaskan supaya tidak terlondeh. Itu saja. Dia tidak mestinya tali pinggang seperti ini. Apa-apa tali pinggang saja yang kita boleh pakai, sebab ini alat untuk mengemaskan saja. Sebab kita nak tahu tempat orang ramai. Kalau kita tak pakai tali pinggang ni, terburai karang, lari semua orang. Masalah besar kita. Okay? Jadi kita pakai. Tak kira lah sekarang ada moden boleh masuk macam ni pun ada. Ada yang slip macam yang besar tu pun ada. Kalau ini hilang, tali rapia pun boleh. Tak ada masalah. Janji kuat. Nah, ini alat, bukan termasuk dalam, tapi ini penting walaupun dia bukan pakai ihram, tapi alat untuk mengemaskan pakai ihram. Okey, sebentar lagi kita akan tengok bagaimana cara pakai ihram orang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sekarang cuba kita lihat bagaimana cara memakai ihram bagi orang laki-laki. Orang perempuan sudah kita selesai, mudah saja, pakai tutup semua badan kecuali muka dan tangan, itu bagi perempuan. Kita dah jelas tadi. Sekarang bagi laki-laki. Laki-laki agak berbeza sedikit kerana laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian yang berjahit dan bersarung dan disarungkan. Okey. Oleh sebab itu, cara makanya seperti yang akan saya tunjukkan sebentar lagi, insya-Allah. Okey. Cuma lupa nak beritahu tadi, kain ihram ini disunatkan berwarna putih. Kalau nak pakai warna hijau kelabu pun sah, tak mesti masalah, sunat berwarna putih, itu saja. Tapi dalam pasaran tidak ada dijual kain ihram selain pada warna putih. Okay. Kemudian pertama, cara memakai kain di bahagian bawah. Di bawah adalah menutup aurat antara pusat dengan lutut bagi laki-laki, termasuk pusat dan lututnya bagi mazhab Syafi'i. Aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, termasuk pusat dan lututnya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain, lain cerita. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, jumpa orang pakai ihram nampak pusat, itu jangan kisah. Itu dia punya mazhab, lain cerita. Okay? Dan cara pakai tidak semestinya seperti yang saya tunjuk ini. Cara lain pun boleh, asalkan jadi lekat, menutup aurat. Cuma cara yang kita nak tunjuk ini yang agak terselamat daripada tiupan angin terbuka dan sebagainya. Okay. Pertama, kita pakai pakaian bahagian bawah dulu. Bermakna kita ambil punca kain atau hujung kain ini, kita cantumkan. Cantumkan dulu. Kemudian kita letak, kemudian kita lipat. Okay. Lepas lipat, boleh kita lipat ke dalam, keluar, atau boleh kita lipat ke dalam. Sebahagian orang suka lipat ke dalam pasal mungkin tidak nampak bulu-bulunya. Itu kalau lipat ke dalam mungkin agak rapi. Jadi kita boleh lipat ke dalam seperti itu. Itu lagi saya buat. Nah, ke dalam baru kita gulung seperti kita pakai kain sarung biasa. Okay. Di sini pula ada perkara sunnah Nabi. Sunnah Nabi pakai kain sarung sama ada ihram atau kain sarung biasa ialah setengah betis. Boleh kita lakukan, Nabi kata kalau kamu tak suka boleh turunkan, tetapi jangan sampai melepasi buku lali. Itu sunnah Nabi. Di dalam pakai ihram pula, jangan kita pakai labuh melirik ke bawah. Sebab kita nak tahu mana tempat orang ramai. Terpijak doang boleh jadi jatuh kita, atau boleh jadi kain terlepas kita jalan sorang-sorang. Itu lagi masalah. Okay. Untuk memastikan dia kuat, mana tidak terbuai, kita pakai ikat pinggang tadi. Ikat pinggang pun sebagai semangat kata tadi, boleh berbagai-bagai ikat pinggang. Berbagai-bagai keadaan di pasaran sekarang ada dijualkan. Kita pun masuk ikat pinggang. Okay. Dah selesai yang bagian bawah. Ada orang dia buka balik, dia selit ke bawah pun boleh. Kalau macam ni pun boleh. Kalau kita nak isi barang-barang kita dalam poket ni, kita tak payah turun ke bawah lah. Kalau turun ke bawah nak buka susah. Nah, ini dah selesai yang bahagian bawah. Okay. Kemudian bahagian atas. Selain lagi ni bahagian atas. Sebab aurat laki-laki bersama perempuan ajnabi, apa saja anggota badan dia boleh menimbulkan ghairah. Itu pun dikira aurat. Mana kalau body dia cantik, orang tergiur, itu dia kena tutup. Okay. Kecuali muka, muka tak apa. Jadi untuk pakai pakaian ihram yang di bahagian atas ini, ada berbagai-bagai cara juga. Ada yang cara yang kalau saya beritahu yang paling mudah. Pertama kita selit sebelah sini. Tujuan selit ini supaya tidak tercabut di tiupan. Dah agak kuat, kita tengok kita selit dah kuat kan. Lepas tu kita pun angkat hujung ini, letak di situ, dah selesai ihram dalam keadaan biasa. Okey, dalam keadaan biasa. Tetapi ketika tawaf, terutama tawaf yang diiringi dengan sa'i, tawaf diiringi dengan sa'i sama ada rukun umrah atau rukun haji, atau mungkin tawaf qudum yang selepas bagi mereka mengerjakan haji ifrad nak sa'i haji selepas tawaf qudum, maka mereka disunatkan beriktibar. Iktibar bermaksud membuka bahu kanan menutup bahu kiri. Dua hujung kain berada di bawah dan kita turun ke bawah ketiak. Yang tadi tak payah pindah, biarkan dia kat situ. Masuk bawah ketiak, kita pun lipat ke atas, lipat ke atas. Kemudian kita selit di sini. Okey. Okey, kita selit. Kalau dah kita selit dah rasa kemas, tidak terburai lagi dah. Selesailah. Iktibar dipanggil buka bahu kanan, tutup bahu kiri ketika melakukan tawaf yang diiringi dengan sa'i. Kalau tawaf itu tawaf sunat, kata orang buat haji ifrad sampai ke Mekah, dia tawaf
wuduk, kemudian dia sa'i. Lepas tu besok nak buat tawaf sunat, tak payah itibak, tak apa dah. Tetapi itibak ini selain pada tempat tawaf, semasa tawaf itu makruh, terutama sekali ketika solat. Barulah sehabis kita tawaf, kita nak semayah sunat ihram, nak semayah sunat tawaf, lepas habis tawaf kita berada di belakang makam Ibrahim, kita pun betul balik semula seperti tadi. Ini tak payah pindah-pindah, sangkut ke atas, kita pun semayang sunat tawaf dua rakaat. Ada pun cincin, jam, tali apa ni, beg dan sebagainya, itu tidak timbul masalah, itu bukan pakaian, itu alat. Ini yang pakaian yang ini. Saya rasa itu saja yang perlu kita lihat, dan semoga kita dapat sedikit sebanyak gambaran tentang bagaimana cara memakai pakaian ihram. Kalau satu lagi, kalau terselak di angin, tiup dan terbuka aurat kita, kita tutup dengan segera, dimaafkan. Dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada soalan? Tambahan kalau tak ada soalan. Pertama, sarung lengan. Sekarang ada yang ada lubang, boleh masuk ibu jari. Okey, tertutup sikit. Kita dah putus dalam zakarah, boleh kerana itu hanya sikit saja tertutupnya. Nampak? Dibolehkan yang tu. Apalagi yang ada tali yang ikat ke atas, lagilah tak ada masalah. Jadi waktu kita nak istilam, waktu kita nak apa-apa, tak risaulah, dia terbuka. Dan istilam pun kalau boleh dalam telekong, lagi senang. Orang perempuan bukan akak tinggi pun. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Dalam telekong je, tak payah. Bawa keluar. Allahu Akbar kan, itu. Okey. Jelas? Isu stokin tadi dah keluar. Sebab tu persiapan. Kalau tak beli yang tebal, saya pernah jumpa lah. Stokin perempuan yang pasaran kan nipih-nipih. Double kan? Ah, double. Kena kreativiti tu kena ada. Tahun 2005 saya bawa rumah saya dengan ada seorang makcik numpang. Makcik kampung, di kampung saya, arwah dah meninggal, Mari Haji. Pergi daripada hotel nak pergi masjid, basah. Hujan, basah stokin. Dia tak berstokin spare. Rumah saya memang dalam beg ada stokin spare. Malah dulu saya pernah beri duit kat rumah saya. Suruh beli sarung lengan dengan stokin. Tujuan dia, pergi ke masjid, jumpa orang pakai stokin nipis, beri. Dek, nipis stokin awak tu, nanti nampak kulit tak sah. Dia nak cari mana? Ha, bagi. Sedekah. 5-6 keping sekejap je habis. Saya kata ambil duit 500, beli buat sedekah kat sana. Ya kan? Kalau nak sedekah ubat, apa ubat yang perlu? Minyak cat kapak. Beli yang besar-besar ni tu. Jumpa Turki. Kan? Sapu, lepas tu sedekah kat dia. Dia doa kat kita. Tu cara nak cari untung modal kecil. Kan senang? Jadi, dia orang tua, seluar tu dia agak besar kan, panjang. Dia pun tarik seluar tu, dia simpung dengan getah. Taruh ujung kaki. Jadi dia jalan atas seluar, nampak ada kaki ikat getah. Saya lepas nak balik tu, jumpa. Dia pun tunjuk, tengok. Kaki dia, dia tu. Oh, pandai juga dia. Allahu'alam. Okey? Ada apa-apa yang nak ditanya kemudian boleh. InsyaAllah. Balik yang belum biasa pakai ihram, pakai-pakai, berlatih-berlatih lah. Itibak tadi ada satu lagi benda yang khilaf berlaku, iaitu ada setengah pendapat mengatakan sunat juga beritibak ketika sa'i. Saya pernahlah saya itibak ketika sa'i, jumpa dengan orang Arab. Dia tegur saya. Dia tak boleh, ini untuk tawaf saja. Saya kata saya ni mazhab Syafi'i. Dia kata dia Syafi'i juga. Oh, tak tahulah dia Syafi'i bin Ma'zin, kau tahu. Ini kan, atau Syafi'i Afdal kan? Saya berdiam je lah. Dengan orang tak bagi kita bertengkar. Okay.